Viral di media sosial sebuah foto yang memperlihatkan pasangan kakek dan nenek berjalan sejauh 6 km. Dalam keterangan foto disebutkan bahwa mereka berdua berjalan kaki sejauh 6 km demi menuju ke lokasi vaksinasi COVID-19. Dilansir dari tribunnews.com, kakek nenek itu diketahui berjalan kaki di area desa Guntur Harjo, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sang kakek menemani istrinya yang akan mengikuti vaksin. Foto kakek dan nenek ini di-repost oleh akun media sosial Instagram @repostjowonogiri. Dalam keterangan di akun itu, foto merupakan kiriman dari akun IG @officialjowo. Beragam tanggapan pun disampaikan oleh warganet. Ada yang terharu dan mendoakan kakek beserta dengan nenek itu sehat selalu. Ketika dikonfirmasi oleh tribunnews.com, pengirim foto @officialjowo bernama Isabella. Isabella yang juga merepost foto kakek nenek itu mengungkapkan bahwa sepasang kakek nenek itu bernama Wagio dan Soginem. Menurutnya foto itu diambil pada tanggal 2 Oktober 2021. Kisah pasangan kakek nenek yang berjalan menuju tempat vaksin dibagikan oleh Isabella. Menurut Isabella, kakek nenek itu berjalan kaki sangat jauh untuk melakukan vaksin. Dan mereka tidak mau diantar oleh cucunya. Hal tersebut rupanya karena Soginem atau sang nenek mabuk kendaraan. Sehingga sang kakek menemani istrinya. Mereka berjalan menuju tempat vaksin dan begitu juga untuk kembali pulang mereka juga berjalan. Melihat kakek nenek yang rela menempuh perjalanan jauh demi vaksin ini, Isabella pun merasa kagum. Ia juga bangga terhadap Wagio dan Soginem karena tetap mengikuti vaksin COVID-19. Subscribe ya!